pintu masjid Nurul sudah kelihatan. Mulailah membaca doa. A'udzu billahi al-'adzim. A'udzu billahi al-'adzim. Rabbi wajhil karim. Rabbi wajhil karim. Wasultanil qadim. Wasultanil qadim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li biasanya di sini terus disingkat belakangan Allah. Allah wajibku dimata kita. Untuk Allah terserah dengan dokter yang apa di WhatsApp. Kemudian masuk ke masjid. Tentu sebelum masuk ke masjid, sandalnya dicopot. Panjenengan bisa santas. Tapi insya Allah di sana di luar masjid ada itu plastik resep yang seperti di mall, di trailer. Sebenarnya bintang itu masukkan. Mau masuk sendiri tas kesek dari rumah di rumah. Jaga nih nek, ini mau plastik nih nek. Terus itu nek, diambil lagi, sudi masuk lagi. Sesok nek, kota di rumah di rumah sekali itu nek, 10 poli wapun. Bukan kemajiannya berkali-kali. Untuk lah. Ya mungkin sekali pakai ada dua, bisa kemajian lagi, ambil lagi. Kata dia, itu gratis sama. Setelah masuk ke masjid, panjenengan akan melihat Ka'bah. Ukuran Rasulullah ketika kita membaca doa. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa minkas salam. Ahayna Rabbana bis-salam. Doa di atas dibaca setelah kita memasuki Masjidil Haram. Di saat kita melihat Ka'bah, boleh dibaca sambil berjalan pulang menuju tempat kita dimulainya tawaf. Atau berhentilah sebentar untuk membaca doa itu. Kemudian baru berjalan lagi menuju tempat start dimulainya normal. Kemudian ubahlah kain ihram menjadi ihram. Sejak dari Madinah, dari hotel, panjenengan sudah memakai kain ihram. Dan salah satu kain ihram dikeruntukkan seperti ini. Dikeruntukkan. Cuma dua kain, yang satu disatukan, satunya dikeruntukkan, tidak boleh memakai yang lain. Kaos singlet, tidak boleh. Celana dalam.